Di surga ada sungai-sungai. Sebagaimana Allah sebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Bagi mereka taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anhar." Bagi mereka taman-taman Adan, surga-surga Adan yang kekal abadi yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang model-model sungai yang ada di surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul jannati allati wa'idal muttaqun, fiha anharun min ma'in ghairi asin." Sungguhnya surga yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam surga tersebut ada sungai-sungai dari air ya yang tidak pernah berubah rasanya. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Demikian juga ada sungai-sungai yang isinya susu yang tidak pernah berubah rasanya, ya. Tidak jadi busuk, tidak jadi bau kecut, tidak. Isinya susu dan tidak pernah berubah rasanya. Wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Dan sungai-sungai yang isinya bir, ya. Wa anharun min asalin musaffa. Sungai-sungai yang isinya adalah madu yang murni. Bayangkan antum masuk dalam sungai madu, antum berenang. Bayangkan antum masuk dalam sungai khamar, minum khamar terus. Menyelam sambil minum khamar tidak jadi masalah, subhanallah. Antum di sini kena kotoran banyak sungai. Beda antara sungai dunia dengan sungai akhirat. Khamarnya berbeda dengan khamar dunia. Susunya berbeda dengan susu dunia. Madunya berbeda dengan madu dunia. Apalagi Allah sediakan dalam bentuk sungai-sungai.